jalan-jalan dulu, kita try cari-cari orang yang boleh ditemu ramah. Kita tanya apa pendapat orang untuk game malam ini. Apa yang kau harapkan dari game malam? Saya harapkan pada malam ini kita boleh mendapat lebih gol lah pada malam ini. Kalau boleh lebih 3 gol, 4 gol kan? Sebab kita sudah confirm masuk. Teruskan berjuang. Kalah menang tetap sabar. Tetaplah Sabah menang 3-1. 2-0 lagi. Kamu memang minat bola kah atau mau tengok player saja nih? Minat bola. Idol kau siapa? Idol saya si Ramon Machado yang terbaru punya lah. Huh? BB7 ini apa? Sadil Ramdhani. Sadil. Oh, Sadil. Ini. Bos, kau idol bos? Pak. Oh. Kau enggak yang viral TikTok yang pasal konten ayam-ayam itu bukan? Bukan. Sora. Baju tuh jangan lupa tulai. Macam-macam bro saya tahu memang minat bola lah kan. Nah, kadang tapi kalau perempuan pula selalunya bukan cuma minat sangat, tapi dia mau tengok player, Pak. Betul. Ah, yang ini macam kamu nih? Ya, tengok player. Oh, tengok player? Ya. Siapa idol lu? Dua-dua Stuart Wilkin. Sama lah. Proses mengasih basis tikernya. Oh. Oke, lepas itu baru dibuka. Untuk kasih dekat bani air dia. Biasa berapa beli dapat harganya? Bendera seringgit sampai logo sampai FC itu 2000. Teo dek. Wah, mantap. Tes pula, sokong lah kan Sabah FC kan. Coba tengok kak. Woi, jadi kan mantap. Dia tahan lama nih, kalau kau tidak cuci dia tidak akan hilang. Iya, berapa hari boleh tahan? Selagi kau tidak kena air dia tidak akan hilang. Satu minggu? Yep. Kalau kau tidak mandi? Iya, kalau kau tidak mandi. Kalau kau sayang nih stiker, kau tiap hari mandi lah. Satu bulan tuh satu bulan dia menetap. Hai. Mantap. Kalau kita layak malam ini kita jumpa Perak. Lepas itu separuh akhir kita jumpa JDT. So macam mana Bang tengok cabaran kita pada Piala Malaysia kali ini, Bang? Bagi saya Perak kemungkinan besar kita boleh lah, boleh dapat. Tapi yang selepas itu 5-50 lah. 5-50. Tapi macam mana pun kita kena usahakan. Bola bulat lah, bos. Oke, Bang. Steady. Prado, tetap Prado. Mantap. Prediction berapa nih bos? Buat 2-0 boleh lah. 2-0 kan? Siapa skor? Kalau Sadil masuk mungkin Sadil atau si Ramon Machado. Berapa nomor jersey Ramon? Berapa sudah itu? 7. Saya lupa sudah. Dari tahun berapa lagi Anggul tengok sama? Daripada tahun 1981. 81. Nanti James Wong nama Datu Asan Sani. Di LFA kita pernah Johan. Ini kita pernah sampai finals ya, tapi tidak boleh menang. Ya. So abang rasa ini tahun macam mana? Ini tahun macam susah juga kita tengok. Kenapa abang jawab gitu? Pasal dari segi permainan itu kita tengok yang lain-lain negeri itu begitu. Meningkat lah. Ya. Kita meningkat juga. Bukan tidak meningkat, tetapi tidak tahu kenapa selalu sahabat dia begitu lah itu. Tang dari mana bos? Dari Tenom bos. Dari Tenom? Onsoi. Onsoi Tenom. Onsoi Tenom. Macam mana kau tengok cabaran kita dalam Piala Malaysia tahun ini? Sebagai fans Sabah masih mengharapkan untuk masuk final tahun ini. Masih ya? Anggal jangan anggal. Iya memang Sabah boleh. Bro? Road to final. Woi. Tengok tahun berapa punya? 2021. Dalam Malaysia. Alright guys, bersama kita sekarang ini adalah Datuk K. Datuk K. Lepas ini kalau kita layak kita jumpa Perak. Lepas itu kita akan layak ke separuh akhir, mungkin jumpa JDT lagi sekali. So abang tengok cabaran kita tahun ini bang, macam mana? Saya rasa insya Allah pada Piala Malaysia 2023 ini ada kemungkinan
Ini peluang 50-50 lah antara Sabah dengan JDT ini. Tapi orang bilang bola itu bulat, tidak mustahil Sabah tidak akan boleh lakukan sesuatu. Dari mana bos? Bos datang dari mana bos? Datang dari segala daerah. Datang dari segala daerah. Dari kampung Bang. Daripada Papar. Saya Bofot. Bofot, Bang. Bofot. Bofot. Kampung Ulu Bang, pakai perahu datang sini. Woi, nah mantap. Mantap, mantap, mantap. So, untuk malam nih. Macam mana kita punya malam nih? Cabaran kita malam nih. Malam nih, cabaran dia. Kamu menang atau kalah? Woi, Abang tanya balik ya. Kita mau menang. Enggak siapin tanya sekali. Siapin tanya siapa tadi? Kalah tuh. Mesti mau menang. Berapa skor? Berapa Bang? Berapa mau? 4-0. Ada bakso kalau 4-0. Ini kalau 4-0 ada bakso. Macam mana hari? Yakin menang. Berapa? Hah? 5-0. Abang nih yang bola mania juga? Sama lah kita. Bro, oke okay, bro. Oke okay, ya. Oke ya. Jadi macam mana dari segi kawalan kita Bang hari ini Bang? Oke okay, mantap. Mantap. Kawalan semua terkawal. Mantap. Padu, padu. Padu ah. Aku mau tanya soalan yang berat sedikit nih bro. Apa soalan? Oke begini lah bro. Kita punya tim, banyak staff. Yeah. Oke. Oke kalau mau cakap kalah selalu, enggak juga menang juga kan baru-baru ini menang kan? Iya. Yeah. Tapi kalau kau tengok kehadiran penyokong nih kan bro, berkurangan bro. Kau rasa apa masalah kita sebenarnya? Mungkin ni game dia punya Piala Malaysia kan? Kan Liga Super. Jadi maksud kau nih orang kita nih sebenarnya orang kita nih selek lah. Mungkin lah. Dua hari kan Kucing kalah lawan Sabah 3-0, jadi mungkin dia orang anggap menang sudah Pak. Jadi mungkin, memang bukan mungkin lagi, memang dia orang tinggal live saja. Jadi maksud kita tidak sanggup datang ini. Maksudnya kita beli yang penyokong kita ini selek lah. Ya. Ya. Tidak pasti juga lah, mungkin Bang ada kekangan masing-masing kan. Oke. Tidak pasti. Tapi yang pasti kalau kita lepas nih kemenangan atas Kucing City, untuk the next stage rasanya memang akan ramai lagi. Okay. Bos, maksudnya kalau saya cakap penyokong kita selek, bos setuju kan? Setuju. Hah? Setuju. So kita boleh tengok daripada game yang lalu JDT bila apabila Sabah lawan JDT duduk atas tangga pun orang sanggup. Tapi kalau lawan Kucing City macam begini orang tidak berapa mau bagi apa nih macam tidak berapa minat mau tengok. Apa patut kita buat bos rasanya? Kalau saya susah sebab ini daripada penyokong sendiri paling ramai Liga Super. Liga Super. Nah, kalau Piala Malaysia ini tidak seberapa juga. Kalau itu belum ada lah ya. Kalau itu ya susah mau cakap ya, susah mau cakap lah. Keep support lah, keep support our team lah. Mungkin jalan jam jadi orang malas mau beratur apa semua kan, lepas tu sama mau dibandingkan tengok di di masuk stadium sama tengok di online, online lagi murah lah. Sebab kalau harga online RM7.90, kalau masuk stadium PT Zone siap RM15. Nah, kalau itu pandangan gue lah. Okey dia lagi. Macam kau bro, kau setuju kan dengan dia? Ya memang setuju lah, memang murah lah kalau online kan. Sebab kalau pergi stadium ni ada mahal sikit lah. Jadi lagipun kalau kurang penonton tu sebab mungkin orang tahu salah, memang Sabah kumpul menang lah kalau lawan yang Kucing gitu. Kalau JDT, itulah orang ramai itu mau tengok. Gitu. Tengok saingan. Mau tengok saingan? Ya, saingan. Jadi kalau saya cakap yang penyokong kita ni selek, kamu dua setuju kan? Aku dah setuju sebab Sabah bukan jenis segitu, bukan jenis selek. Ya. Okay, Sabah bukan selek. Sabah maju jaya. Radu tetap radu. Bang, boleh kan jangan rakam kami? Jangan rakam, Pak. Sorry. Kalau Sabah sentiasa menang, mungkin ada. Okey, Raja. Okey, Mas. Barang AFC nanti akan ramai lagi, so. Man. Kita ni benar-benar dari Brunei, mana? Ya, kawan. Benar kami ini dari Brunei, ini. Auba! Oh. Brunei! Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, benar-benar. Datang melihat Sabah lawan... Jauh, cuma melihat bola, nih. Memanglah melihat kejuaraan ini. Ini bang, dari Brunei cuci pulpia, asal pulpia.
sepanjang masa. Walau di mana kakiku melangkah, tetap ku rindukan suasananya. Separuh masa pertama Sabah 1 Kuching City 0. Kita pergi ke tempat lain lagi. Kita pergi ke sana di Grandstand. Jom kita pergi sana. Komen sedikit bro. Game hari ini oke, puas hati. Yang penting menang 4-1. Jadi kau tidak kisah lah kita seri di sini satu sama. Sebenarnya mau menang juga, tapi apa boleh buat. Aggregate pun boleh lah 4-1. Puas hati gak bro? Jujur lah, kurang sedikit lah game malam ini. Kurang menyengat. Kau rasa kenapa kurang menyengat? Entah, mungkin kurang menyengat lah. Boleh tahan lah Sabah main. Tapi kalau boleh lagi kasih mantap lah itu permainan lah. Puas hati juga lah. Cuma sepatutnya kalau yang home game ni mesti boleh banyak gol lagi lah supaya fans pun puas hati tengok. Memang datang untuk tengok game kah atau sebenarnya bercuti kah pak? Sebenarnya kami ada program kerja. Okay. Jadi kebetulan dengar ada game apa Sabah FC dengan Kuching FC kan. Jadi kami terus beli tiket lah, tengok terus lah peluang lah kan. Tengok ada players dari Limbang kan. Alif pun. Cuma puas hati kah dengan performance Kuching FC? Puas hati juga lah. Tengok depan-depan memang cantiklah permainan semua. Sebenarnya malam ni sokong mana satu ni? Saya sokong dua-dua. Sabah dan Sarawak. Mantap. Alright guys, tamat perlawanan. Sabah 1, Kuching City FC 1. Walaupun ramai yang mengandaikan yang Sabah mungkin boleh menang besar malam ini, tapi kredit juga kepada Kuching City kerana memberi saingan yang sengit juga. Okey lah, fair lah untuk kedua-dua pasukan. Sampai jumpa lagi next game. Bye bye. Oi, alhamdulillah cantik. Cantik kah? Mantap. Mantap. Mantap ah. Okey bang. Baik, kena tingkatkan lagi intensity permainan itu untuk game suku akhir. Okey. Jadi beradu, tetap beradu, masih mantap lagi. Okey, mantap.